Saya sembari menunggu. Sesuatunya, situasi apapun yang terjadi di dalam lapangan sudah makan asam garam, sudah ketahui bersama. Dan juga yang kedua, wasit ini manusia biasa, kita terlepas dan hilafnya segala sesuatu kesalahan. Tidak ada kepentingan kita ketahui bersama adalah tuan rumah, tidak ada kepentingan kita untuk membantu tuan rumah lebih lagi kepada teman kita dari Panda Selatan Pantai. Apabila terjadi sesuatu hal, jangan terlalu masuk ke dalam komunikasi di dalam KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami siarkan secara langsung dan secara live di edisi Kamis tanggal 9 September 2022 di satu dan di partai ini yang memperebutkan yang akan melangkah ke final antara Kabupaten Imam dari Panda, luar biasa tim raksasa yang dimiliki Kabupaten Imam, yaitu Salaja Panda FC, dan dijamu oleh sang raksasa Kota Bima dari Kelurahan Magemaci Bodi, yaitu Bodi Putra. Kembali sebelum pertandingan, sembari menunggu kick off babak pertama di sore hari ini, kembali kami membacakan nama-nama pemain dari kedua tim yang akan bertanding pada sore hari ini. Yang pertama, dari Salaja Panda FC, utusan Panda Kabupaten Bima. Yang pertama, ada saudara Anhar selaku goalkeeper. Pantang-pantang.
Kami lanjutkan. Nama-nama pemain. MC. Tengah. Posisi pertama ada saudara Arhan selaku goalkeeper. Ada K47. Yang ketiga ada saudara Jack 24, ada Pia 11, ada Pangeran 8, Yeto 77, Joss 77, Iwan 10, ada Haris 15. Sedangkan nama-nama pemain dari tim Baby Buddha Kota Bima, yang pertama ada Farid Ongke sebagai goalkeeper, Amrin 11, Agil 24, Ardi 28, Jalaluddin 26, Arsenal 12, Man 27, Daile 46, Nandar 16. Yang dicadangkan yang pertama Cebol 62, FU 64, Falat 65, dan Pujo 60. Kembali saudara, luar biasa di sore hari ini pertemuan yang memperebutkan final ya. Luar biasa semifinal pada sore hari ini dari kedua tim. Kembali ke lapangan saudara, Jalaluddin di sana dikawal ada sang pangeran di Ponorogo. Kembali ke bersama dengan pemain tujuh dari saudara Man, Imam Man dapat turun pemain tujuh di sana. Ajos pangeran di blok Jalaluddin kembali menghasilkan tendangan gawang. Luar biasa, semakin seru pertandingan di sore hari ini saudara. Hampir saja saudara, tendangan dari saudara Imam ini masih bisa ditangkis oleh saudara Anwar. Luar biasa, sang goalkeeper yang dimiliki Salaja Panta, Ana Panda. Mas skornya balik baik. Kembali penerbangan pojok di sana diambil saudara Agil. Agil langsung kabur, berbahaya. Luar biasa, tertangkap cermat oleh gawang di sana. Ada kapal tujuh, ada Jos, kembali Jalaluddin kembali melebar. Kita lihat sang striker di sana. Ternyata bola meninggalkan lapangan, bola off, lempar ke dalam untuk Salaja Pantah. Saudara Jack di sana, ke kanan sudah lakukan langsung ke depan. Haris menghasilkan tendangan pojok kembali. Lagi-lagi pressing awal yang dilakukan anak-anak Salaja Panta, anak Panda. Ada saudara Iwan di sana mengambil alih tendangan pojok saudara. Kita nantikan siapa kan yang dituju. Iwan! Cerdas saudaraku. Iwan balik. Berbahaya tendang saudara Haris ini menyamping kanan, shooting yang jarak jauh.
Ayo, situ. Woi. Ada lucu buat anak. Kembali Ardi di sana. Ada Jalal. Ke depan kurang cerah kembali saja. Pantau melebar. Juga ada kawan Ambil. Baik berikan bola Haris. Pangeran. Lempar ke dalam. Kembali saja pantah membangun serangan. Rasanya disana dari Imam. Kembali Haris terlepas. Serang balik Pedi Putra. Di kawas saudara Jos. Kurang cermat dari Imam. Kembali Iwan. Iwan di kawas saudara Jos. Selamat berbahaya saudara-saudara. Di sore hari ini apa yang terjadi dengan Pedi Putra? Ya, bau. Masih dikuasai oleh Salaja Panta. Jalaluddin pelan nombor terobosan. Tidak ada kawan. Diraih cermat saudara Anhar selaku goalkeeper. Ada pangeran di sana. Baik berhutang bola terjadi saudara. Ada masih pangeran. Luar biasa kokoh sekali di sana. Kurang cermat kumpulnya lagu saudara pangeran. Ada Ardi dikawal saudara Iwan di sana. Kembali ke dalam untuk Pedi Putra. Ardi Jalaluddin Akbar. Kembali sang Jalal di sana. Iwan. Iwan. Pull off di sana lebih ke dalam untuk Pedi Putra. Guru. Dari belakang saudara Cek membantu saku ke kanan. Langsung ke tengah. Sundulan sama Imam. Duel sudah terjadi saudara. Ada Haris di sana. Josh. Kembali Agil kurang cermat. Di blok. Halo. Selamat datang bagi tim keamanan di Kapolsek Rasanai Barat. Selamat datang dari tim kepolisian Rasanai Barat. Dan selamat datang kepada Pak Pembina Timnas dari Kelurahan Dara dan Bapak Pembina Timnas Kelurahan Tanjung. Selamat datang kepada beliau berdua. Kembali ke lapangan saudara Surandar. Diblok di sana. Kembali menghasilkan tendangan pojok saudara. Pelan di sana Nandar. Ardi kurang cermat. Terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Kembali tendangan gawang bagi Salaja Pantah. Tim raksasa yang dimiliki Kabupaten Bima dari Pandah. AK-47. Langsung ke depan. Berudara Jalaluddin. Imam. Masih Imam di sana. Pelan Agil. Kurang cermat Haris. Pemain jangkar yang dimiliki Salaja Pantah. Lepas di sana masih siang Imam. Imam. Ketemu lagi di sana. Apa yang terjadi?
hampir saja pemain belakang yang dimiliki Seraja Pantah kembali. Nomor 7 di sana, saudara Man. Angka ke depan, Imam, berbahaya, Imam. Samping kanan kembali, shooting yang lepas oleh Imam. Lagi-lagi perlawanan yang dilakukan sang Beni Putra. Dari dua di sana, dibantu cara Ludi. Kembali Arbi, masih sang Arbi di sana menggotong bola di kawasan Haris. Kendali, berat, berbahaya. Terbaca oleh Akan 47. Pelan di sana, saudara Iwan. Angka sudah ke depan. Ada Amrin tadi. Sudulan Jalaluddin. Masih sang Jalaluddin. Pelan. Kerjasama dengan saudara Agil di sana. Di kawas saudara Pian. Membuang saja bola. Tidak mau mengambil risiko. Kembali sang Jalaluddin di sana. Mengambil air tenaga bebas. Drama kembali tersaji, saudara. Sudah lakukan. Bahaya di blok sang Jos. Harus saja ke depan Iwan. Agil kembali. Ada Jos langsung ke depan. Amri Jalaluddin bersama dengan saudara Agil selaku bek kanan. Agil saja ke depan. Dailan saja terlepas. Akan 47 langsung ke depan. Biarkan saja saudara Ardi. Dalam bukan di sana. Ada Man, masih saudara Man. Terbaca oleh sang Jack di sana. Nandar membantu. Dikawal, ada saudara Jos. Tarik belakang Nandar. Arti ke Nandar, luar biasa penyerang 1-2 di sana. Balik, saudara Man. Lempar ke dalam bagi Bedi Putra. Kembali, sungguh yang jalan lurus di sana. Ada Jack mengawal. Kembali berdekatan bola. Ada terlepas. Berbahaya. Di semi final. Siapakah yang akan melaju ke final? Pada tanggal 12 nanti. Hari Senin. Pelanggaran terjadi. Kembali. Drama tendangan bebas tersaji kembali oleh Seraja Pantah FC Anak Panda. Pelan, Jos. Banyak betul-betul di sana. Bermula, dibantu dah hilang di sana. Masih Imam. Dikawal Jack. Imam. Buang saja saudara Jack. Lepar ke dalam untuk Peti Putra. Ada Arti. Jalaluddin, masih sang Jalaluddin. Ah, kurang cermat terlalu lama megang bola di sana terlepas. Man membantu. Balik Jalaluddin. Melebar. Agil. Di blok Pangeran. Hezbal terlihat jelas oleh sang wasit. Saudara M. Arif. SPD. Langsung ke depan Agil. Balik. Diraih cermat saudara Anhar. Langsung dituju ke saudara Pian. Selaku bek kiri yang dimiliki Seraja Pantah. Haris. Lagi pelanggaran saudara. Kembali tersaji drama tendangan bebas. Siapakah yang melakukan tendangan bebas? Cukup berbahaya. Ada Jos di sana. Pelan, Iwan. Melebar. Sangat melebar. Saling mengisi. Saling memperebutkan ke final. Kembali. Amrin. Pelan cermat. Sangat berbahaya tendangan spekulasi yang dilakukan saudara Pangeran di Penegoro. Bahas ke depan. Sudiran saudara Ardi. Berbahaya Pangeran. Ada tarikan saudara Jeto. Selaku striker yang dimiliki Seraja Pantah. Menang.
mengamankan dari pertahanan. Kokoh sekali. Masih rapat pertahanan dari Selaja Bantah. Ada banyak kabupaten Prima. Tapi kau saudara Jack. Ya, bahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Kembali kendaraan bebas dari saudara bagi Selaja Bantah. Ada sang jenderal bagi Selaja Bantah tadi. Raka 47. Berbahaya. Terbatas saudara Ardi saya selaku kapten. Masih Ardi. Mengamankan daerah pertahanan. Iwan membantu di sana kerjasama saudara Jos. Di kawan Nandar. Masih bola off. Terlihat jelas oleh awe satu di sana. Saudara Agus Salim. Lempar ke dalam saudara. Dan dilakukan saudara Iwan. Pemain jangkar yang dimiliki Selaja Bantah. Korban Radit. Ada Ardi mengambil alih selaku kapten bagi Bedi Putra langsung melebar ke Agil. Terbatas dari pihak Jalan Udin di sana. Kontrol bola kembali. Agil. Ah, tendangan angin terjadi saudara. Haris. Berbahaya. Masalah. Sangat berbahaya serangan yang dibangun saudara Haris ini. Iwan. Hezbal. Set satu, wasit Selaja Bantah 77 keluar, masuk 21. Berbahaya saudara hari ini saudara. Pergerakannya yang begitu cepat, begitu apik. Pemain yang dimiliki Selaja Bantah. Bagi Putra Imam Landar 7. Termaja pengiran di Penegoro saudara Haris masih. Jalan Ludin. Masih terhadap. Dapat dirimu saudara Haris. Shootingan langsung. Ditangkap cermat saudara Farid alias Angke. Goalkeeper yang dimiliki Bedi Putra. Langsung ke depan. Sundulan. Ada Pian tadi mengamankan dari pertahanannya. Agil. Di blok Iwan. Sangat rapat. Pertahanan. Dari Selaja Bantah. Belum ada celah untuk Bedi Putra. Nandar. Agil. Angka ke depan. Jos membantu. Kembali Iben di sana. Pelanggaran. Dari belakang di sana. Sangat berbahaya kembali tercipta drama tendangan bebas yang dilakukan Bedi Putra FC. Ardi membentuk pagar hidup sana masih sang Ardi melebar langsung. Ada Nandar kawan ketujuh selaku kapten yang diperiksa depan tak. Ardi belum ada celah secara langsung ke depan. Haris kurang cermat di sana. Jos. Agil tarik ke belakang. Ada Amri tadi. Agil kembali. Agil di sana. Aku ke depan. Dibiarkan saja oleh saudara Piang. Semakin seru pertandingan di semifinal ini saudara. Jadi saudara berbahaya. Agil mengamankan dari pertahanannya. Kembali saudara Nandar di sana berduel dengan saudara Piang. Kembali Piang. Pemain kecil mungil ini tapi sangat pokok dari Selaja Bantah. Ada Pangeran melebar luar biasa tapi belum sempurna. Mohon maaf Anipi Cisikuta. Kembali keluarga tercinta terjadi ruang belakang di sana. Tenandar diamankan saudara Iwan. Mufalak cara lebih membantu berbahaya. Luar biasa, masih bisa diamankan saudara Anhar Batmor yang dimiliki Polres Bima Kota. Selamat datang kepada kepolisian. Depan
Ambung. Angka ke depan. Kembali selajar pantak. Iwan. Kembali. Dibuang saja saudara Imran. Kembali. Dipolis saja saudara Anhar di sana. Kembali saudara Malaysia. Dibangun saudara pantak di sana. Ada saudara Haris. Dikawal saudara Anjung. Kembali Jalan Rudi membantu. Pertahanan belakang bagi Budi Putra. Masih Jalan Rudi di sana. Ke depan. Kembali saudara Haris. Masih saudara Haris di sana. Dikawal Jalan Rudi. Ada Iwan membantu di sana. Dua terjadi di sana. Arbi. Tahu saja ke depan. Sumbulan. Belum sempurna. Kurang cermat. Lemparan ke dalam untuk Budi Putra. Kembali Arbi tadi. Imam. Di kawasan Pangeran di sana. Arbi. Langsung ke depan. Kontrol dada saudara Jack. Angkat saja ke depan. Kembali sundulan Jalan Ludin. Kembali kontrol di sana. Ada Pangeran. Ada Iwan. Masih Iwan. Lebar. Shooting jauh yang dilakukan pemain jangkar saudara Iwan. Dari selajar pantana panda. Kembali Arbi. Angkat ke depan. Ke Imam. Berdua dengan saudara Jack. Iwan. Masih Iwan. Haris di sana. Kita sama dengan Pangeran. Sangat berbahaya. Pangeran. Di blok saudara Agil di sana. Kembali dan kembali menghasilkan tendangan pojok untuk selajar pantah. Anak Panda. Kepada Bima. Ada Jos. Pelan. Iwan. Tarik ke belakang. Berbahaya. Ada Jos. Sangat melebar. Tempat ada saudara bukan di sana. Ada Agil bersama saudara Jalan Ludin Akbar. Kembali dituju saudara Imam. Kawas saudara Iwan. Bersama dengan Ardi. Lempar ke dalam untuk Budi Putra. Ada Mufalak selaku bayar T09. Budi. Tarikan. Terlihat jelas. Aikani Rima saudara Kujek. Pakai body. Kasih memberikan kartu kuning kepada saudara Jack. Jangan sampai melakukan kesalahan di ruang belakang. Sangat berbahaya. Dan keuntungan bagi Budi Putra dalam tendangan bebasnya tersaji kembali. Drama tendangan bebas. Siapakah yang melakukan tendangan bebas? Ada saudara Mufalak didampingi Teile dan Imam Putra. Sangat berbahaya. Apakah yang dituju? Pelan. Sangat berbahaya saudara. Tapi masih melambung tinggi. Kembali Jalan Ludi. Pelanggaran terjadi di sana. Tendangan bebas kembali saudara untuk Budi Putra. Ada Mufala mengambil alih tendangan bebas Budi Putra. Diraih cermat saudara Anhar. Laku kiper ini memiliki saja pantah Pangeran di sana. Kembali berdua dengan Mufala. Pangeran, ada Ibeng, masih Ibeng. Belum sempurna formasi serangan yang dibangun anak-anak Selajar Pantah, anak Panda kepada Bima. Kembali tendangan gawang untuk Sang Budi Putra. Langsung ke depan, ada Nandar di sana. Berbahaya Imam, Imam, diblok. Kembali apa yang terjadi? Terlepas, dibantu Haris. Agil, langsung membuang bola. Lempar ke dalam saja pantapian. Jos. Pangeran di Penegoro.
imbang. Kembali Palera, ternyata pelanggaran di sana di sisi kiri lapangan ini menghasilkan tendangan bebas untuk selanjat pantah. Kembali sangat berbahaya dan sampai melakukan pelanggaran di ruang belakang. Kembali drama tersaji kembali saudara. Dalam tendangan bebas yang dilakukan selanjat pantah ada saudara Iwan, ada saudara Josh dan saudara Haris. Siapa yang melakukan tendangan bebas dan selanjat pantah? Eh, boleh apa main ini? Iwan, Iwan, Bali Haris. Esmal kembali tendangan bebas. Main. Ada saudara Mufarad, tendangan bebas. Mufarad melebar, terbaca oleh saudara Jack di sana. Kembali jalan Rudy, sana masih jalan jalan Rudy. Dikawas saudara Jack. Pelanggaran terjadi saudara. Ngap ciure, ngap ciure. Kandala, kandala, kandala. Kena nari cina. Ardi, dari ini bisa di kasir Haris. Masih sang dari ini. Masih berlawan. Dari ini, Nander. Tidak ada kawan, ada Jay di sana membantu. Kembali perebutan bola terjadi saudara, masih saudara Nandar di sana. Nandar balik dibantu. Bola off. Gimana mula ini? Ini pati ngolong sebaik. Ada Jack mengambil air yang ke dalam. Sudah lakukan. Ada Ardi. Iwan. Serangan yang begitu cepat yang dibangun anak-anak Petik Putra. Selanjutnya Tanhar
Kipe yang bertarung di sana dengan sangat herannya. Kembali Iwan Robusan terbaca dalam lini kontrol di sana. Paham,